Kita timbang dulu ya guys, kita timbang dulu berapa kilo ya Pak. Ya, selamat pagi, jumpa lagi dengan channel Genjul Marti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan kita channel Genjul Marti. Ini alhamdulillah kita mau jual blot, ini hasil kita mancing ini satu minggu lebih lah ya Pak Rin ya. Satu minggu lebih lah, karena itu hari yang minggu yang kemarin ada yang sudah saya jual. Ini saya kalau mancing blot kadang satu minggu satu kali, dua minggu satu kali itu ada pembeli yang ambil nih sahabatku. Memang belum pernah saya itulah, belum pernah saya buat video waktu kita jual blot dan tambungan blot hasil kita mancing. Ini. Nah, ini ada kesempatan kita ambil ini sahabatku. Nah, ini hasil kita mancing blot minggu ini. Nah, biarpun nggak terlalu banyak karena namanya juga mancingnya kalau ada waktu libur gitu. Jadi alhamdulillah lumayan lah. Ini bisa kita, ini nanti pembelinya tadi sudah telepon mau diambil. Nah, ini hasil tangkapan. mau dijadikan beras. Alhamdulillah lumayan nih. Nah, itu. Nah, nih hasilnya. Enggak terlalu banyak lah. Enggak terlalu banyak lah. Kadang kita jual ini hasil saya, Mas Ian dan juga Pak Kirun. Biasanya ada 10 kilo gitu. Enggak, kadang itu juga sampai 15 kilo. Satu minggu satu kali. Untuk kabarnya 2 minggu satu kali lah itu pembeli yang ambil, tergantung stok blot yang ada dapatkan dan yang ada. Pembelinya tiap hari pun kalau ada mau, tapi kan kalau tiap hari kan kita kapan mancing ya. Kadang kita pun sambil kerja gitu, kadang pulang kerja sore-sore baru mancing. Tapi alhamdulillah kalau ada kesempatan mancing ada rezekinya, jadi mau nusukan di sini. Waduh, ini Pak Don. Waduh, metu-metu. Nah, itu hasilnya. Lihat. Semua keluar. Nah. Ini makanya kita kalau mancing nggak usahakan hidup semua di sana, karena pembelinya mau yang blot yang hidup semua, jadi hasil mancingnya pun hidup, semuanya hidup yang kita dapatkan. Ini ada, ini namanya apa? Apa itu? Apa ini, apa itu? Ini oh, icing miring. Itu orang miring. Gepeng. Icing gepeng. Icing miring macam lagu aja. Nah itu. Dia mau masukin, nah itu tuh. Lihat hasilnya, puas kan? Nah tuh. Ya, besar banget tapi. Tapi boleh lah. Nah ini dimasukin dalam jaring. Itu belum semua Pak Harun. Tengok. Lihat tuh. Woyuh. Ini belum semua. Belum semua ya. Belum bisa masuk semua. Ini mancingnya pun kalau ada sela-sela waktu yang nggak dipakai gitu aja. Kalau temnya kerja pun ya nggak bisa. Kita jualnya mak hari Sabtu ada yang ambil. Sudah pasti itu kalau memang ada ya hari Sabtu. Kalau ada, kalau nggak ada ya apa boleh kalau buat. Ada mesti satu minggu sekali. Kalau ada satu minggu sekali, kalau ada. Lihat tuh, wah, lihat tuh. Hasilnya, tengok tuh. Mau ditimbang ini. Mau ditimbang, lihat tuh. Poyo. Mau ditimbang. Mau timbang mana?
Oh, situ ya. Nah, ini mau ditimbang. Ayo, Pak. Nah, ini mau ditimbang berapa kilo? Perkenalkan, ada yang tanya itu belutnya dikemanain, Mas, gitu. Jadi belutnya saya selalu jual. Satu minggu satu kali, dua minggu satu kali diambil pembeli. Oke, kita timbang dulu ya, guys. Kita timbang dulu berapa kilo. Lihat, Pak. Lihat, alhamdulillah, Pak Gerung, 10 kilo, Pak Gerung. 10 kilo. 10 kilo. Oke. Ngam, 10 kilo. Pas kok ngam. Nanti kalau ngam nggak ngerti. Pas ya. Pas, Mas Kejo. Pas 10 kilo. 10 kilo. Mancing dulu. 10 kilo ya. Tinggal nunggu nanti yang mau datang ke sini. Tinggal nunggu si pembelinya. Oke. Lagi nih, Pak Gerung, biar dia Mas. 10 kilo. Masuk dulu. Air biar nanti sampai pembelinya sampai. Sampai pembelinya datang. Ini nunggu pembelinya ya, guys. Besok sudah. Besok hari Minggu. Nah, kita. Kita mulai ke hujan. Berjuang. Ini pas musim lama enggak hujan, sepot rawanya sudah kita terobos lagi, Pak. Mungkin enggak hujan. Kalau hujan juga lari sepot ke yang lain. Ya, masih belum. Memang kalau nggak ada yang beli pun kita susah, kita ngumpulin belum. Terus kalau nggak ada yang beli pun mau dikemana itu, kalau cuma untuk lauk memang nggak habis apa sih. Aku sendiri pun nggak mau. Masalahnya Pak Kerun nggak mau makan telur. Di komentar itu suruh masak telur. Kemarin mau saya ada masak lah, tapi kan saya nggak makan bareng teman-teman. Malah Pak Kerun nggak mau, tak kan saya makan sendiri. Mana beli habis? Biar Mas Genjo Marti yang kenyang-kenyangin perutnya dia lah. Dirinya nggak mau. Iya. Mau dari dulu. Dirinya pakaian dulunya itu pun dia megang belut pun takut. Makanya dia kalau ada belut membelit di tangan dia teriak. Dulu dia pertama ikut mancing belut. Pertama dia ikut mancing belut. Tiap narik belut teriak-teriak temannya suruh megang. Gimana tuh? Kalau temannya dekat ya, temannya jauh teriak-teriak nunggu gitu, lepas lah. Jadi terus dia lama-lama dia beranikan tegang. Berani tegang lah, biar masih kasih air sedikit sambil nunggu pembelinya datang. Oke, ini siapa? Pembelinya sudah sampai. Ini sudah ambil belutnya. Alhamdulillah. Bang, ini selot yang selalu ambil belut sama kita ini, abang ini. Oke, abang. Itu apa itu? Itu bosnya itu di depan, yang bos belutnya itu. Ini yang beli belutnya ini.